pemirsa, terus meningkatnya jumlah kasus COVID-19 khususnya di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat membuat Gubernur Jawa Barat menetapkan Bandung Raya siaga 1 COVID-19. Dirinya pun menginstruksikan agar seluruh perkantoran memperlakukan work from home dan mengimbau wisatawan tidak datang ke Bandung Raya selama 1 minggu. Keterisian rumah sakit di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat yang sudah melebihi standar WHO yaitu 84,19% membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan Bandung Raya siaga 1 COVID-19 selama sepekan ini. Ridwan Kamil pun menginstruksikan agar seluruh perkantoran memberlakukan work from home atau WFH dengan kehadiran secara fisik hanya 25%. Selain itu, dirinya pun mengimbau agar wisatawan tidak datang ke Bandung Raya selama sepekan ini. Kami mengimbau agar tidak ada wisatawan yang datang ke Bandung Raya selama 7 hari ke depan sampai pengumuman selanjutnya, khususnya para wisata yang memang selalu ramai ada di KPP, ramai ada di Kabupaten Bandung, dan zona merah. Ridwan Kamil menegaskan hal tersebut sebagai rem darurat untuk mengendalikan situasi yang terjadi akibat libur panjang. Dirinya menyayangkan keberhasilan PPKM Mikro yang terjadi hingga hari Lebaran dengan keterisian rumah sakit hanya 29% yang menjadi sia-sia oleh masa libur Lebaran. Ridwan Kamil pun meminta pemerintah pusat agar tidak memberlakukan libur panjang kembali hingga kasus COVID-19 benar-benar teratasi. Selain itu, dirinya pun mengimbau agar seluruh kabupaten dan kota melakukan vaksinasi massal secara optimal hingga ke masyarakat umum di berbagai stadion, mencontoh yang dilakukan Kabupaten Bekasi. Ridwan Kamil pun akan segera mengecek kondisi Purwasuka yang bor rumah sakitnya sudah mencapai 84,7%. Dirinya pun kembali menegaskan kunci dari keberhasilan penanganan COVID-19 hanya 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Budi Hartati, Bandung TV.